Wah, gini. Satu gini. I'm on my own, broken alone. I feel the rain. Dikutip dari bola.net, Dava Fascia menjadi sosok penjaga gawang baru di timnas Indonesia U20 untuk pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Ia menggantikan Cahyo Supriyadi yang mengalami cedera. Pelatih Sintayong memanggil 34 nama pemain untuk diboyong mengikuti pemusatan latihan di Antalya, Turki pada 10 Oktober hingga 5 November 2022. Misi ini kemudian berlanjut di Malaga, Spanyol pada 5 November hingga 4 Desember 2022. Sebagian besar skuad timnas Indonesia U20 adalah wajah-wajah yang sukses mengantarkan Garuda Asia Muda tampil ke putaran final Piala Asia U20 2023. Seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Robby Darwis, Hoki Caraka, dan nama-nama lain. Namun ada sosok yang baru di skuad Sintayong kali ini, yaitu Dava Fascia di posisi penjaga gawang. Sosok Dava Fascia Sumawijaya merupakan penjaga gawang muda yang berasal dari Borneo FC. Dia sebelumnya menjadi bagian dari tim Borneo FC U18 yang berkompetisi di ajang Elite Pro Academy U18. Penjaga gawang kelahiran 7 Mei 2004 ini sempat menembus seleksi program Garuda Select Jilid 4 yang diasuh oleh Dennis Wise dan Des Walker. Dalam program itu dia bersaing dengan Andre Arido Giovanni, penjaga gawang muda yang sebelumnya juga mengikuti Garuda Select Jilid ketiga. Sebelumnya dia sempat menimba ilmu bersama Sekolah Sepak Bola Asakbia di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di sini ia mendapatkan bimbingan dari Agus Budi Santoso atau yang akrab disapa Babe Agus. Sebagai seorang penjaga gawang, Dava Fascia memang ditopang dengan postur yang ideal. Setelah berlatih bersama SSB Asakbia, Dava semakin mencuri perhatian karena sukses lolos seleksi Timnas Pelajar U15 yang tampil di Kemenpora International Football Championship U15 pada tahun 2019.